Halo teman-teman petualang, kembali lagi di channel Wilbos Adventure ya. Hari ini akan bahas produk, bahas salah satu lah produk yang ada di sini. Yang akan aku bahas kali ini apa ya? Jaket aja teman-teman. Ini jaket, jadi ini tandem belum ya, belum pernah dibahas produk yang dari tandem. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, teman-teman petualang, silahkan subscribe dulu ya, subscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng supaya sahabat-sahabat semuanya, teman-teman petualang semuanya mendapatkan video-video terbaru dari Wilbos Adventure ya. Dan juga share teman-teman biar teman yang lain yang tahu yang nyari-nyari tenda ataupun perlengkapan yang lain bisa mengetahuinya. Wilbos Adventure Kediri ya. Ini dia teman-teman jaketnya dari tandem. Ini warnanya merah kombinasi hitam. Jadi menurutku keren. Tandem, kalau teman-teman semuanya belum tahu produknya tandem, ini ya salah satu produknya tandem outdoor. Ini produknya dari Bandung ya. Bandung terkenal dari sentranya produk outdoor ya. Banyak merek berasal dari Bandung. Seperti ini modelnya. Keren, merah kombinasi hitam. Jadi teman-teman yang suka warna menyala ini ya, keren. Dari atas itu ada hoodie ya. Di sini itu ada hoodie. Ini ya di kepala listriknya ada tandem. Fokus sekali. Lalu untuk harganya sendiri di dalam ini. Harganya sendiri 320 teman-teman. 320. Ini tipenya Hebron 2. Jaket outdoor Hebron 2 ini ya, biar lebih dekat teman-teman semuanya. Untuk bangkanya ya, ini ada seperti ini dan yang hitam seperti ini. Di depannya itu ini ya, jadi resletingnya terlindung. Lapis ini, lapis dua ini, ada perekatnya 1, 2, 3 bawah. Flashing resletingnya ini di dada. Ini waterproof teman-teman karetnya, lalu logonya itu sablon silver. Kanan kiri ada kantongnya, kanan kiri ya, dan ini ada kancingnya, atas bawah ada kancingnya teman. Coba ini segini ya, kita segini di segini untuk kantongnya. Lalu sekarang bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini teman. Sama ya, modelnya sama seperti bagian depan. Ini dia yang bodinya. Ini di dalam. Ini kuncinya pakai resleting. Ada sablon merek tandem. Di ini miring ya. Miring sablonnya. Bawa lagi nggak ada tulisannya. Ya, kalau lagi nggak ada tulisannya lagi, sorry teman-teman, ada suara anak kecil rame itu ya, lagi main. Ini lalu lihat di lengannya, sini nggak ada sablon. Ini tuh pakai apa itu? Ada ini ya karetnya dan juga ini velcro atau perekatnya untuk ngatur lengan. Di sebelah sininya itu ada mereknya ya, sablon ini Hebron 2, sama seperti yang sebelahnya tadi, karet juga ini perekat. Lalu akan aku tunjukkan teman-teman bagian apa tuh dalamnya. Ini dibuka pakai kancing ya, seperti ini ya. Ini lapisan dua ya, inilah settingnya biasa dilapisi dalamnya. Jadi kalau misalnya luarnya itu terlapis dua, jadi kalau misalnya kena hujan ataupun angin lebih aman ya bagi pengendara. Dan dalamnya itu polar teman, ini polar ya, dalamnya polar, polar warna hitam. Di bawahnya ada ini untuk mengatur bagian bawahnya. Lalu di samping sini ada kantong ya, kantong dalam. Jadi oke lah, jadi apa itu ada kantong dalam. Memang kalau biasanya aku nyari jaket yang seperti ini, di dalamnya ada kantongnya.
Jadi seperti teman-teman, bagi teman-teman yang belum banyak tahu tentang produknya Tandem ya, Tandem apa? Ini salah satu merek outdoor bagi teman-teman yang belum tahu modelnya. Oke, okay. Untuk kainnya itu enggak apa itu enggak kaku ya. Kalnya itu lemes, kalau misalnya di packing enak apa kecil seperti ini. Kalau anget ini aku pakai ini, aku rasa anget untuk misalnya teman-teman mau camping hiking ya, ini oke. Kalau hujan deras belum pernah pakai ya, hujan deras kalau hujan ringan pernah, tidak tembus. Itu dia teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pernah pakai jaket ini ya, yang pernah pakai jaket ini mungkin pengalamannya bisa sharing di kolom komentar, kelebihan, kekurangan, mungkin belinya di mana. Kalau teman area Kediri dan sekitarnya nyari jaket Tandem kesini aja ke Wildbos Adventure. Bagi teman-teman yang suka dengan video dan video ini yang dan dirasa membantu teman-teman semuanya menentukan pilihan, mungkin ini bisa membantu teman-teman ada yang tertarik dengan Tandem ini ya. Kalau teman-teman yang biasanya yang bukan yang tidak ya dan tidak nyari merek ya, Tandem ini salah satu pilihan kalau menurutku sih oke, okay. Kalau teman-teman yang nyarinya merek ya kurang tahu lagi ya, mungkin lihat aja udah nggak mau. Tapi kalau teman-teman yang nyarinya kualitas silahkan cek-cek dicek ya jaket ini, jaket Tandem mungkin cocok bagi teman-teman. Bisa lihat ceritanya, kainnya, kualitasnya, silahkan dicek ya yang nyari. Untuk modelnya nggak kalah, cuma kalah kalau di beri logo Eger Ray mungkin laku keras ya. Tapi mungkin teman-teman bagi yang belum banyak tahu ya mikir-mikir. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini dan dirasa membantu, silahkan klik like ya. Jangan lupa share dan juga dukung channel ini dengan subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman semuanya, teman-teman bulang, teman-teman petualang mendapatkan video-video terbaru, produk terbaru, barang terbaru dari Wildbos Adventure Kediri. Oke teman-teman, jangan lupa selalu mampir ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam petualang, salam bulang.